Sementara itu, pemirsa, pasca kericuhan di rutan kelas 2B Pasangkayu, salah seorang narapidana SK bebas bersyaratnya ditahan pihak rutan. Didampingi sesama napi pasca rusuh di rutan kelas 2B Pasangkayu, Hendra pun berlinang air mata mempertanyakan SK bebas bersyarat yang tak kunjung diberikan padanya. Padahal menurut Hendra, dirinya seharusnya bebas pada 21 Januari lalu. Namun hingga April ini SK bersyarat tersebut tak kunjung diberikan dengan alasan yang tidak jelas. Bahkan Hendra menuding pihak rutan sengaja menahan SK pembebasannya. Sayangnya, saat akan dikonfirmasi ke kepala rutan terkait keluhan napi tersebut, kepala rutan sedang tidak berada di tempat dan sedang tugas di luar daerah. Kenapa saya tidak dikeluarkan sedangkan saya sudah bebas, Pak Orang, Pak? Mana keadilannya di sini, pelayanan, Pak? Setiap saya ketemu, dia bilang, kenapa SK belum ada? Emangnya saya apa? Rencana memang bebasnya bulan berapa? Saya punya 2/3 bulan 1 tanggal 21. Sedangkan ini sudah bulan 4. Belum bebas? Belum bebas. Hingga kini Hendra yang dipidana karena melakukan kasus perampokan tersebut masih ditahan di rutan kelas 2B Pasangkayu. Sementara dua rekannya telah bebas. Hendra pun meminta agar keadilan berpihak pada orang kecil seperti dirinya. Dari Pasangkayu, Joni Banetonapa, iNews melaporkan.